Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil-kitabi basari wa atliq bil-lisani syrah bil-sadri استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله رب العالمين بشكر اسمع رسالته بالله تعالى kita sambung قول التام. Fi ahkam al-ma'mum wal-imam, masuk juzuk yang kedua, masalah ke-179. Masalah ke-179. Selesai 178, selesai dah. Masuk 179. Muka surat apa tu? 115. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah ke-179, makmum melantik imam yang kedua selepas imam yang pertama memberi salam. Imam memberi salam kemudian, imam memberi salam kemudian berdiri, berdirilah beberapa orang makmum yang masbuk. Oh, ramailah juga masuk, lebih daripada seorang. Berdiri beberapa orang masbuk dengannya sebaik sahaja selepas salamnya, salam imam tadi. Jadi makmum masbuk ada beberapa orang, kemudian imam salam makmum masbuk tadi, pakat-pakat bagi pakat-pakat tambah rakaat. Lepas pakat-pakat tambah rakaat, maka mengikut berimamkan setengah makmum yang masbuk itu akan setengahnya. Oh gitu. Makmum katalah 10 orang. Masbuk, geng-geng masbuk ni. Kemudian bila imam salam, pakat-pakat nak tambah rakaat, semua pakat tambah rakaat. Lepas tu 10 orang tadi, 9 orang lantik seorang jadi imam. Setengah makmum yang masbuk itu akan setengahnya. Atau semua makmum yang masbuk itu melantik seorang daripada mereka jadi imam untuk menyempurnakan sembahyang mereka. Tak kisahlah macam mana pun, 10 orang tu, 4 orang lantik seorang ni jadi imam, 4 orang lagi lantik orang lain pula jadi imam yang masbuk juga. Ha, macam tu lah. Ataupun semua lantik seorang aje. Dia nak bagi tahu hukum apabila masbuk tambah rakaat,
Lepas tu yang pakat-pakat masbuk tadi sebahagiannya menjadi makmum dengan niat imam orang lain di tengah-tengah sembahyang. Itu cerita dia. Tengah-tengah sembahyang baru niat makmum. Maksud tengah-tengah sembahyang tu tengah-tengah sembahyang makmum. Bukan tengah-tengah sembahyang imam. Tengah-tengah sembahyang imam, imam tengah sembahyang, makmum masuk dengan niat makmum, itu biasa. Ada seorang sembahyang seorang-seorang, seorang datang jadikan dia imam, itu biasa. Ini luar biasa. Seorang tengah sembahyang, dua orang tengah sembahyang, seorang tengah sembahyang kat sini, seorang lagi tengah sembahyang kat sini. Dah rakaat kedua, rakaat ketiga, yang seorang ni niat makmum. Itu luar biasa. Kalau awal-awal makmum tadi, takbir-takbir terus niat makmuman, nanti imam dia salam, dia tambah rakaat, itu biasa. Jadi dia nak cerita hukum, apakah hukum seorang makmum yang tengah-tengah sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba niat jadi makmum kepada seorang lain yang sembahyang, yang tengah sembahyang juga beberapa rakaat. Sama ada sembahyang tu berasingan ataupun sembahyang tu masing-masing masbuk. Tu hukum dia. Ada beberapa keadaan. Imam ke imam. Seorang ni sembahyang seorang-seorang kat sini. Seorang lagi sembahyang seorang-seorang kat sini. Rakaat pertama. Sama-sama rakaat pertama. Tak ada kena-kena dua orang ni. Rakaat kedua. Tahiyat awal. Naik je rakaat ketiga, tiga-tiga ni. Seorang ni yang tengah sembahyang ni, rakaat ketiga ni duduk belakang seorang lagi niat makmuman. Kat situ baru jadi masalah. Ataupun masbuk, pakat-pakat naik masbuk, rakaat ketiga nak tambah tiga dan empat. Kemudian sebahagiannya buat sebahagian lain jadi imam. Ataupun boleh kita kata dia sembahyang dekat saf tapi tak niat makmuman. Imam. Orang lain niat imaman. Orang lain niat makmuman. Dia tak. Dia sembahyang seorang ni dalam sah tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah dengan masuk. Sah je sembahyang dia. Dia niat seorang. Tak niat makmum pun. Tapi dia tak ikutlah imam tu. Dia tak ikutlah imam tu. Cuma dia duduk dalam sah aja, tumpang. Niat makmuman tak? Aku sembahyang seorang. Tak ada masalah. Cuma pelik pada orang je lah. Lepas pada tu, bila makmum tadi, yang seorang sembahyang seorang tadi, dah rakaat ketiga, baru dia niat makmum dekat imam tu. Maksudnya ceritanya makmum tengah-tengah sembahyang, baru niat makmum. Masuk tengah-tengah. Bukan masuk daripada takbir atau ihram. Apa lagi? Boleh jadi juga masalah macam ni. Imam dah rakaat ke tahiyat awal. Imam tahiyat awal. Empat rakaat, imam tahiyat awal. Makmum seorang datang tak niat makmuman, tapi sembahyang kat belakang tu saja je lah. Tak ada masalah duduk mana-mana pun, tapi bukan niat makmuman. Dia pun sembahyang seorang-seorang, laju-laju. Yang seorang imam ni, seorang ni sembahyang bau tahiyat awal. Dia sembahyang laju-laju. Dia tu rakaat ketiga. Dia ni sembahyang laju-laju. Dia tu naik rakaat keempat. Yang sembahyang laju-laju ni ngam-ngam rakaat keempat juga. Yang sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba dah rakaat empat-empat, baru niat makmum lah. Makmum baru masuk, lepas tu salam sama-sama. Macam budak-budak kejar imam dulu. Kan? Tapi dia kejar niat makmuman. Dia pergi main dulu. Lepas tu, imam dah rakaat keempat dah. Dia lagi-lagi-lagi, Allahu Akbar, semua laju-laju. Nanti salam sama-sama dengan imam. Itu batal. Jadi tak, dia sembahyang niat seorang. Cuma bila dia sama dengan imam punya rakaat aja, baru niat makmum. Boleh tak? Itu nak cerita hukum tu. Semua macam-macam contoh saya bagi tadi tu. Niat makmuman bukan di dalam takbiratul ihram makmum. Di tengah-tengah sembahyang. Okay, macam mana hukum dia? Melantik seorang daripada mereka menjadi imam untuk menyempurnakan sembahyang mereka. Yakni mereka melantik imam dalam sembahyang ketika mereka telah rakaat kedua, ketiga dah, keempat dah. Maka pada sah perbuatan mereka itu ada dua pendapat. Sah ke tidak ada dua pendapat. Yang terlebih asah, yang terlebih sahihnya dari dua pendapat itu, sah ikutan itu. Tak ada masalah, sah, boleh.
seperti yang disebutkan dalam Syarhul Muhazzab dan tersebut di dalam Raudhah. Ya, bukan? Ya, dan disebutkan dalam Syarhul Muhazzab. Titik itu. Itu satu cerita. Sah. Bolehlah nak buat. Jadi kalau kita kata, boleh tak seorang itu mengejar imamnya? Boleh tak seseorang itu mengejar imamnya kemudian salam bersama-sama? Bolehlah. Cuma ketika dia kejar, jangan niat makmuman. Bila dia dah sama rakaat dengan imam, baru niat makmuman. Bolehlah. Kena cukup ilmu. Dia datang, imam dah rakaat ketiga, dia takbir, kejar. Imam tayyak akhir, dia sampai tayyak akhir sama-sama. Lepas tu, makmum salam dengan imam. Boleh. Okay. Ataupun makmum tadi pakat-pakat masbuk 10 orang, 9 orang ke belakang, lantik seorang tu jadi imam. Bukan lantik lah, maksudnya niat makmuman lah. Pun boleh. Ataupun seorang semayang sini, seorang semayang sini, seorang-seorang. Lepas tu sama-sama sini sana sini semayang. Lepas ada dua rakaat ke tiga rakaat, tengok eh sana ada orang semayang juga tu. Slow-slow pergi sini, langkah slow-slow. Jangan tiga gerakan berturut-turut lah. Langkah duduk belakang kawan ni. Asalnya semayang seorang-seorang. Tengah-tengah rakaat kedua, rakaat ketiga ke, baru pergi belakang. Seorang tu niat makmum. Boleh? Boleh. Senang cerita, niat makmuman tadi tak semestinya dalam takbiratul ihram daripada awal. Tak semestinya. Tengah-tengah pun boleh. Dari sudut, sah semayang. Dan tersebut dalam Ar-Rawdah, kitab Rawdah, akasnya, sebaliknya. Kerana pahala berjemaah itu sudah berhasil. Okay. Dalam kitab yang lain, dia kata akasnya, sebaliknya. Tak sah lah maknanya. Ada yang kata tak sah. Kerana pahala ni bukan Jumaat tu. Jemaah. Silap tu. Kalau yang Jawi, berjemaah. Yang Rumi, Jumaat. Semayang Jumaat benda pula. Tiba-tiba semayang Jumaat kat sini. Bukan jemaah tu. Berjemaah. Pahala jim mim alif ain ta. Jamaah. Yang ini Jumaat. Ya Rumi tu salah. Bukan kerana pahala Jumaat. Kerana pahala jamaah. Kerana pahala solat berjemaah tadi sudah berhasil. Kan dia dah dapat pahala jemaah. Kalau yang kes masbuk tadi, bila pakat-pakat tambah rakaat, maka semua dah dapat pahala jemaah. Tambah je lah rakaat. Kenapa nak duduk belakangnya? Maka di sini tak dapat pahala berjemaah. Walaupun dalam semua keadaan saya sebut tadi, sah untuk jadi makmuman, tapi tak dapat pahala jemaah. Macam tak baik, tak payah. Macam tu lah. Tak dapat pahala jemaah. Kalau nak dapat pahala jemaah, makmum mesti niat makmuman dalam takbiratul ihram makmum. Barulah dapat pahala jemaah. Kalau niat rakaat kedua, rakaat ketiga, yang lain-lain, yang penting bukan dalam takbiratul ihram makmum, maka tak dapat pahala jemaah. Dapat satu punya semain seorang. Jadi kalau kata imam rakaat keempat, makmum baru Allahu Akbar, baru masuk. Ketika takbir Allahu Akbar tu, masa tu niat makmuman, dapatlah. Walaupun dapat satu rakaat, imam salam tambah tiga lagi. Tapi kalau dia tak niat gitu, dah rakaat ketiga baru niat makmum, baru niat dengan imam, baru ikut imam, maka tak dapat pahala jemaah. Sekadar sah aja. Jadi buat apa tak? Dan berkata Imam Nawawi di dalam Syarhul Muhazzab, dan apa yang aku terangkan daripada harus ikutan itu, yang aku kata sah ikutan, sah jadi makmum itu, mu'tamad di sisiku. Inilah pendapat mu'tamad, sah boleh. Tapi pahala tak ada. Pahala berjemaah tak ada. Hanya pahala semain seorang aja. Dan ada sebahagian ulama berpendapat bahawa qudwah, ikutan secara itu, buat macam tu makruh hukumnya. Makruh lah dengan maksud tak dapat pahala jemaah. Tak dapat pahala jemaah maksudnya makruh lah. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata
Setengah ulama kata bukan makruh dengan maksud tak dapat pahala jemaah. Ha, tu maksud dia. Tu makruh sepatutnya 27 tapi sebab makruh dapat satu aja. Okey. Selesai. Jadi makmum melantik imam yang kedua setelah imam yang pertama. Jadi kalau kita dah ada imam dah, kemudian kita lantik imam lain, maka tak dapat pahala jemaah yang kedua tu kerana pahala yang pertama tu dah dapat 180. Masalah 180. Hukum mengulangi membaca ayat di dalam sembahyang. Hukum mengulangi membaca ayat di dalam sembahyang. Telah sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengulangi beberapa ayat di dalam sembahyang. Dan mazhab kita Syafi'i bahawasanya tidaklah makruh demikian itu. Bersalahan bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kalau ulang ayat yang sama tu ulang tak makruh. Mazhab lain kalau ulang makruh. Macam baca surah yang sama ataupun ulang ayat yang sama beberapa kali, mazhab Syafi'i okey aje. Mazhab Hanafi makruh. Baca ketika baca surah. Ha, gitu je lah. Dan apabila dibalakan seseorang dengan rintangan was-was, ini sepatutnya dibuat nombor lain ni. Sebab ini masalah lain. Yang tadi masalah lain. Tadi masalah, apa hukum bacaan surah kita ulang balik? Kita ulang. Sebab Nabi pernah ulang baca apa? Inna anzal... bukan. Iza zul... bukan. Iza... Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Surah apa lah? Lupa Nabi ulang. Nabi pernah izazulzatil ardu zilzalah. Nabi ulang dua kali. Masuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Kadang-kadang ada Nabi ulang dalam rakaat yang sama ulang surah yang sama. Ulang balik. Jadi pada mazhab Syafi'i okey je Nabi buat. Tapi mazhab Hanafi ulang tu bukannya makruh. Ulang ayat yang sama. Okey. Patut ini nombor lain. Ya, ini nombor lain. Patutnya nombor lain lah. Sebab dia cerita lain. Dan apabila dibalakan seseorang dengan rintangan was-was. Bila seorang tu kena bala lah. Istilah dia panggil bala. Sebab was-was ni satu yang dibala kan. Kena was-was, menyakit was-was. Bila kena penyakit was-was, maka hendaklah mengambil sertanya buah tasbih mengikut bilangan rukun sembahyang. Ha, ini antara yang orang yang was-was ada beberapa lah. Ada was-was rukun. Rukun 13. Teruk sungguh tu. Niat takbiratul ihram, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud, naik balik. Dia buat rukun tu 13. Dia buat rukun 13 tu dia buat tasbih 13. Dia pun Allahu Akbar, pegang tasbih berapa? Satu, niat, berdiri, takbir. Tiga. Pak 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 pegang tiga. Takbir tu dah tiga dah. Sebab takbiratul ihram berdiri dengan niat tiga. Lepas tu apa dia? Baca Fatihah. Masa baca bismillah waladhdallin tu pak satu lagi. Empat. Lepas tu rukuk satu lagi. I'tidal satu. Sujud satu. Duduk di antara sujud, sujud balik satu-satu semua. Naik seterusnya, cukup tengok, cukup tak? Gitu. Pakai tasbih. Ataupun mungkin dia dibalakan dengan
Ni baca Fatihah 7 ayat tu. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Berapa ayat tu tak ingat. Tengok oh 4. Ayat keempat masuk ayat kelima tu. Kalau ada tapi teruk sungguhlah penyakitlah. Ataupun mungkin rakaat. Sembahyang maghrib buat tasbih 3. 3 je. Sembahyang lain 4 rakaat. Subuh 2. Boleh subuh. Was-was satu ke dua? Satu ke dua? Buat je lah kalau dah kena was-was nak macam mana? Kemudian kalau kata 4 rakaat, Allahu Akbar, pak bukan satu. Rakaat kedua, dua. Rakaat kedua, 3. Rakaat keempat, 4. Itu contohnya tasbih. Tapi kalau bukan tasbih pun tak ada masalah. Apa-apa yang lain yang seumpama. Biji batu ke? Pegang 4 biji batu. Takbir Allahu Akbar, jatuhkan satu biji. Ada 3 biji kat tangan. Pegang begini, Allahu Akbar. Kalau tidak, dia akan jadi masalah. 3, 4, 3, 4. Lepas tu rakaat kedua, pop lepas satu. Biarlah jatuh ke bawah. Batu je pun, guli je pun, yang kecil-kecil tu. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Habis tu maknanya rakaat keempat. Kita kata, oh teruk sangat. Ada orang kena penyakit ni. Ada. Kalau makan dia, dia tak pernah puas-puas tak makan. Tadi ni aku makan 3 suap ke 4 suap. Tak ada. Bak makan, tadi dah makan tengah hari ke belum? Oh, was-was makan lagi sekali. Tak ada. Bak makan tak ada, bak masuk giar tak ada. Ni giar berapa ni? Giar 3, giar 4. Ingat. Masa bawa bawa motor, tak lupa pun masalah dunia. Sembahyang je terus lupa. Ada. Lepas tu dia kata dibala kan. Ini kira bala dah ni. Maka dia boleh pakai apa sahaja alat yang mana alat tadi dapat menyebabkan dia tak lupa. Sekarang ni ada yang sujud elektronik. Bila sujud je naik satu teng. Sujud, bukan sujud. Ayolah, sujud 2 kali. Sujud yang kali kedua nak bangun tu dia naik teng satu. Lepas tu sujud pula 2 kali lagi. Sujud yang kedua tu teng naik jadi 2 nombor. Lepas tu sujud lagi. Yang ketiga teng jadi 3, jadi 3. Tulis 3 tu. Sujud lagi 2. Setiap kali 2 dia naik 1. Ada sejadah elektronik. Jadi takkan lupa rakaat. Kalau lupa je tengok, oh 3 rakaat. Takut-takut benda tu rosak lah. Kalau tak rosak, okey je. Adakah makruh sebab tengok nombor? Asalnya kan makruh. Buat benda lain dalam sembahyang, tak makruh. Sebab nak ingatkan dia tu. Ada, bagi orang asyik 3, 4, 3, 4, 3, 4, disarankan belilah benda ni. Kalau pegang tasbih pun boleh. Buat 4. Buat 4. 4 biji. Ataupun apa sahaja. Apa sahaja. Apa sahaja yang yang boleh menyebabkan dia tak lupa. Okay. Dan tiap-tiap kali diperbuatkan satu rukun daripada rukun-rukun, diambil sebiji daripadanya. Kalau rakaat, setiap satu rakaat lah. Yakni dikais atau ditolak sebiji daripada tasbih itu dengan tangan, dengan jari, supaya menolak was-was dengannya. Barulah dapat hilangkan was-was. Dan mengingati dengannya daripada segala perbuatan yang boleh membawakan kepada kekeliruan di dalam sembahyang, tidaklah makruh hukum. Asalnya makruh main-main tasbih dalam sembahyang. Tapi oleh sebab dengan dia buat gitu boleh mengelakkan kekeliruan was-was tadi, maka tak makruh. Dia main biji tasbih tadi. Istilah main lah. Tak makruh. Tak makruh. Kalau ada yang kena was-was. Dia ada satu lagi cara nak nak selesai masalah was-was ni. Sembahyang je berjemaah, duduk belakang. Settle masalah, ikut je imam. Ni nak sembahyang seorang, basuh pula. Itu jadi tu. Pergi mak sembahyang jemaah. Ikut je imam, hilang was-was tu. Okay. Asalnya main-main benda tu makruh. Asalnya tengok nombor-nombor makruh. Tengok nombor bergerak kan, 2, 3 makruh. Asalnya main tasbih makruh dalam sembahyang. Tiba-tiba oleh kerana untuk menolak was-was, maka jadi tak makruh. Sebab nak mengelakkan was-was tadi, nak menolak was-was. Bahkan kalau dikatakan dengan sunatnya, tidaklah begitu jauh. Kalau katalah sunat pegang tasbih, taklah begitu jauh. Maksudnya kalau nak dibandingkan
perbuatan memegang tasbih tadi, satu buat sebiji, 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 duk sibuk, duk ingat. Ataupun kalau dibandingkan dengan membawa tasbih tadi atau melihat nombor-nombor elektronik tadi, kalau nak dibandingkan, dia dekat dengan makruh ke dia dekat dengan sunat? Dia lebih dekat dengan sunat. Nak banding dekat dengan makruh. Okey? Contohnya masa takbir, takbir raya 7 kali. Macam mana ingat selama ni? Allahu Akbar. Satu. Macam mana? 7 kali. Susah? Allahu Akbar. Satu dalam hati. Allahu Akbar. Dua. Allahu Akbar. Sampai 4-5 je. Ah, sudah tadi berapa? Macam mana nak buat? Apa sahaja. Jadi dia tak makruh. Sepatutnya makruh, jadi tak makruh. Ada buat gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa. 3, 4, 5. Macam ni ha. Tak apa. Lepas tu 5, 6, 7. daripada sudah 6, 7, 6, 7. Sekali takbir 8 kali. Sebab kalau 6, 7, 6, 7 takbir raya, ambil 6 tambah 1, tiba-tiba sebenarnya 8. Makmur dah huru-hara dah kat belakang. Nak ikut ke tak? Nak ikut ke tak? Jadi tak ada masalah buat ini. Tak ada masalah. Mungkin buat apa-apa caralah sekalipun. Sedangkan mengingat tangan, mengingatkan jari ketika sembahyang hukumnya makruh. Sebab sembahyang ingat Allah, bukan ingat jari, bukan ingat nombor. Tapi dalam kes ni tak makruh. Okey. Kalau nak dikatakan makruh dengan sunat, lebih dekat dengan sunat. Kerana ia ada hubung kait dengan muslihat sembahyang. Bukan muslihat ni, maslahah. Muslihat, maslahah. Kalau ikut jawi tu maslahah. Maslahah ni yang ada kena-mengena dengan maslahah, kepentingan. Sebab kalau kita sebut muslihat, bahasa Melayu, muslihat ni lain. Muslihat ni macam jahat sikit kan. Macam muslihat lah, helah. Kalau maslahah, kepentingan. Muslihat, helah. Dia tu ada muslihat tu. Dia tu ada helah tu. Tu muslihat. Dia bukan muslihat. Maslahah. Ejaan sama. Bunyi je lain. Maslahah semayang. Maslahah tu patutnya kepentingan semayang. Dia ada kena mengena dengan kepentingan sembahyang. Maka tidaklah makruh. Tak makruh. Okay. Kerana syak di dalam sembahyang itu boleh membatalkan sembahyang mengikut sebahagian ulama. Sebahagian ulama mengatakan kalau duk makruh-makruh macam tu boleh batal sembahyang. Jadi walaupun terpaksa pakai biji tasbih, pakai yang ketak-ketak tu boleh juga. Ketak-ketak, apa dia panggil tu? Yang tekan-tekan tu pun boleh juga. Ada nombor kat situ. Ketak, ketak tengok berapa. Tak kira lah apa-apa pun. Okey. Kalau duk syak-syak, dia boleh membatalkan sembahyang mengikut sebagian ulama. Jadi untuk meraihkan tadi tu, tak apalah pakailah. Walaupun hukum asal makruh, jadi tak makruh. Sunat, lebih dekat dengan sunat. Dan meraihkan keluar daripada khilaf itu mustahab. Sunat. Khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Sunat. Jadi nak mengelakkan daripada batal mengikut sebahagian ulama, maka walaupun pakai alat-alat apa sekalipun, tetap juga tak makruh. Habis. Senang je ni. Masalah 181. Disunatkan bagi imam berdoa dengan sirah jamak. Disunatkan bagi imam berdoa dengan sirah, dengan lafaz jamak, dengan imbuhan. Imbuhan dia panggil. Ganti nama. Ganti nama. Ganti nama jamak. Jamak ni plural lah. Jangan guna, jangan guna singular. Jangan guna sendiri. Ini bila ni?
Ini apabila membaca, ini apabila membaca doa di luar sembahyang. Contoh, lepas sembahyang tu kan sunat baca doa kan. Maka imam disunatkan gunalah sirah, gunalah ganti ganti nama, bukan ganti nama, panggil apa? Ganti nama eh. Ganti nama jamak kami, jangan saya. Okey? Bila ni? Lepas sembahyang tu atau nak berdoa. Termasuk juga ni nak cerita ni dalam sembahyang. Contohnya ketika kunut. Jangan Allah mahdini, Allah mahdina lah. Kecuali hanya satu je. Disunatkan dengan sirah mufrad, munfarid. Iaitu sirah satu. Bila doa tadi, doa yang diambil daripada ayat Quran. Yang mana dalam tu, dalam doa dalam Quran tu untuk seorang. Maka pada waktu itu tak disunatkan untuk tukar kami. Niat je seorang. Baca je seorang. Habis makmum kesianlah. Tidak. Walaupun baca saya aku sebab dia tu seorang, tapi dengan maksud kami sebab dia ayat Quran. Mengubah ayat Quran dengan keadaan iktibas baca doa dan berbanding dengan tak ubah, lebih afdal lagi tidak ubah walaupun dia tu untuk ramai-ramai, tetap dengan membawa maksud ramai. Rabbighfirli waliwalidayya, rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Yang mana ayat doa tadi dalam Quran ada, maka bacalah rabbighfirli juga sebab kita ambil daripada Quran. Ambil makmum kesianlah sebab kita kata aku. Sedap macam makmum aminkan untuk imam seorang. Tidak. Kalau ayat Quran, aku masuk kami juga. Kalau ayat Quran lah, ambil direct-direct. Jangan ubah apa daripada ayat Quran. Rabbi ja'alni. Kalau doa-doa dalam Quran ada, Rabbi ja'alni. Ya Allah jadikan aku. Rabbi ja'alni muqimah salat. Jadikan aku orang yang mendirikan salat. Jadikan aku. Orang seorang imam baca doa. Yang lain amin. Bukan untuk imam seorang. Bukan. Untuk makmum sekali. Sebab apa? Sebab ayat Quran boleh ubah. Rabbi ja'alna muqimah salah boleh. Rabbi ja'alni pun boleh. Kenapa? Dua-dua maksud sama. Dua-dua maksud kami. Tak ubah. Tak ubah pun kami. Sebab dia ayat Quran. Tapi kalau selain daripada ayat Quran, sunat ubah. Mesti ubah. Kalau tidak, dapatkan imam seorang. Makmum tadi amin untuk imam seorang. Jadi yang ni, yang bukan ayat Quran lah ni. Jadi kalau bukan ayat Quran, maka yang aku ni tumbah tukar na. Allahummahdini. Itu bukan ayat Quran, itu doa. Jadi Allahummahdina tukar. Dan sebagainya lah. Kalau ayat Quran boleh kekalkan dengan ni, boleh tukar jadi na. Mana lagi baik? Ni lagi baik. Walaupun dengan masuk seorang, tapi sebenarnya masuk ramai sebab dia ayat Quran. Yang ni apa ni? Ini dalam sembahyang. Masalah 181 adalah masalah dalam sembahyang. Apabila membaca doa dalam sembahyang, maka gunakan sirah jamak yang kita tahu kunut aja. Abi yang bukan kunut tetap juga dengan na. Yang ini biasa imam tak buat. Kalau kita sujud rukuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, mana ada aku ke kami kan? Ada. Cuma kita je tak amal. Bacaan dalam sujud dan dalam sujud, dalam tahiyat, dalam duduk di antara dua sujud, dalam rukuk, dia bukan ada satu bacaan subhanarabbiyal a'la subhanarabbil azim aja. Dia banyak jenis bacaan lain. Bacaan doa lain yang ada ni ada na tadi, maka imam na. Sebab dia bukan ayat Quran. Mari kita tengok. Berkata al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, disunatkan bagi imam bahawa berdoa ia, imam berdoa ketika duduk di antara dua sujud dan dalam rukuk dengan sirah dan dalam rukuk dan dalam sujud. Mana sujud? Disunatkan bagi imam berdoa ia ketika duduk di antara dua sujud dan dalam rukuk. Tambah lagi satulah. Imam dalam duduk, ketika duduk di antara dua sujud, ketika rukuk, ketika sujud. Dan ketika kunut, tambah lagi. Sebab kunut tu orang dah tahu tapi bawah ada kunut. Kunut tak apa.
Disunatkan bagi imam bahawa berdoa ia ketika duduk di antara dua sujud dan dalam rukuk dengan sirah jamak. Dengan jamak, baca dengan plural, seperti mana disunatkan demikian ketika bacaan kunut. Okey, maka berkata ia di dalam antara dua sujud. Dalam duduk di antara sujud kita, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli aku. Tapi mengikut kata Imam Ghazali, Rabbighfirli, Rabbighfirlana lah. Tapi dia baca ada lain sikit pada Imam Ghazali. Apa dia? Allahummaghfirlana ataupun Rabbighfirlana. Oh, tak pernah imam, tak pernah baca imam macam ni. Tak pernah baca. Makmum Rabbighfirli warhamni, makmum. Imam yang Rabbighfirlana. Ataupun kita baca macam ni lah. Allahummaghfirlana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Kalau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, semua nah sajalah. Rabbighfirlana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Pernah dengar? Tak. Ha, imam sunat baca gini. Ataupun bacalah yang macam Imam Ghazali ni, boleh juga. Atau baca macam kita biasa boleh juga, cuma tambah na je. Allahummaghfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wa adkhilnal jannat jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Sunat baca dalam duduk di antara dua sujud. Kalau tak apa-apa lah ni, Rabbighfir lana warham warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'af wa'afina wa'afana. Susahnya. Okey, ketika duduk di antara dua sujud dan dibaca dalam rukuk. Dalam rukuk pula baca macam ni. Di dalam rukuk hendaklah dibaca Allahumma laka raka'na wa bika amanna wa laka aslamna. Ini sebenarnya bacaan ni ada dalam kitab Munyatul Musalli. Buka balik yang kita dah khatam Munyatul Musalli, ada bacaannya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tak ada lah nananya. Tapi kalau bacaan ni Allahumma laka raka'na wa bika amanna wa laka aslamna. Siapa baca ni? Imam. Dan di dalam sujud hendaklah dibaca Allahumma laka sajadana wa bika amanna wa laka aslamna. Nah juga. Dan bagi makmum yang munfarid, sembilan seorang, hendaklah berdoa dengan sirah mufrad. Gunalah biasalah. Contohnya Allah atau Allahumma laka sajadatu hingga akhirnya. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kalau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau nak baca duduk atas sujud yang ni, Allahumma Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wa adkhil wa adkhil ni jannata wa najjini minan nar wa aslih li sya'ni kullahu. Sah. Hingga akhirnya. Boleh? Kena baca, imam kena baca ni nak, sebab Imam Ghazali kata sunat. Memang tak baca kita ni. Memang tak. Tak apalah, ilmu, ilmu, ilmu. Lagi, last masalah tak akhir. Oi, banyak masalah ini. 183. Tak lama dah nak habis ni. Lagi berapa je sampai 214. Ni baru 183. Ah, 182. Tak lama dah, tak lama dah. Masalah ke 182.
tidak sah qudwah jika makmum itu syak intiqalat imamnya. Tak sah ikut imam. Jika mendapati seseorang, seorang mendapati akan seorang yang sembahyang sedang duduk. Dia datang-datang, dia nak sembahyang. Dia tengok seorang tu tengah duduk. Tengah sembahyang dan tengah duduk. Dan syak ya, adakah orang itu duduk tasyahud atau duduk ganti qiyam disebabkan lemah daripada qiyam kerana sakit atau seumpamanya? Betul juga. Dia masuk-masuk-masuk, nak tengok, eh ada orang sembahyang lah. Seorang. Tengah duduk. Macam duduk di antara dua sujud tu lah. Dia nak jadikan kawan imam. Caranya apa? Takbir tu duduk lah. Kalau dia tak yakin, orang tu tengah tahiyat awal. Kalau dia yakin, orang tu tengah tahiyat awal. Macam mana kalau orang tu tengah duduk tu sembahyang duduk, dia tak mampu berdiri? Ha, macam mana? Ini kalau bukan sembahyang atas kerusi lah, sembahyang duduk ke bawah. Kalau atas kerusi kita dapat tahulah, dia ni sembahyang duduk ni. Macam mana? Dia tengah tu. Tiba-tiba, eh imam apa jadikan dia imam lah, tengah tahiyat awal tu. Tengah-tengah tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar. Tiba-tiba imam tadi begini, Allahu Akbar, rukuk. Ah, sudah dia, macam mana? Dia takbir Allahu Akbar terus duduk. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lillah. Tengah-tengah duduk baca, imam pun Allahu Akbar. Hei, ah, sudah. Aku nak buat apa ni? Sepatutnya dia takbir, dia berdiri aja baca Fatihah kat situ. Sebab imam sembahyang duduk tu tak apa. Cuma sekarang ni imam ni tahiyat awal ke atau imam tu berdiri duduk ganti berdiri? Ha tu. Betul juga. Dia kena yakinlah imam tu buat apa. Cara yang terbaik tunggulah imam tu bangun ke tidak. Tunggu ajalah. Tunggu aja. Imam pun Allahu Akbar naik rakaat ketiga. Ha tahiyat awal tadi. Ha baru takbir. Sebab kalau dia takbir ketika imam tahiyat awal pun bukan dapat rakaat pun. Tunggulah imam bangun. Ataupun dia tunggu, imam tu Allahu Akbar tu pun rukuk lah. Rupanya imam ni bukan imam lah, orang yang sembahyang seorang yang aku nak jadikan imam ni rupanya sembahyang duduk. Tengah-tengah rukuk tu dia takbir lah, Allahu Akbar, terus rukuk masbuk. Tak payah macam mana lah, imam tanggung. Dapatlah juga, ha, itu yang terbaik, tunggu. Habis kalau dia tak nak tunggu, macam mana? Adakah dia nak takbir terus duduk sebab dia menganggap imam tu tahiyat awal, ataupun dia nak takbir terus berdiri sebab menganggap itu menganggap imam tu sembahyang duduk? Betul juga. Betul juga. Oh, rare masalah. Pernah terfikir tak? Pernah terfikir orang ni yang sembahyang tapi duduk lah. Kalau berdiri selesai lah, duduk. Kita pun nak jadikan dia imam lah. Nampak sembahyang tengah duduk tu, Allahu Akbar, terus kita duduk dengan menganggap dia memang tengah tahiyat awal atau tengah duduk kan, tengah tahiyat awal lah. Ataupun yang tadi tu tengah tayak akhir, dengan menganggap dia tengah tayak akhir tapi dia duduk macam tayak awal tu kan. Kan ada orang duduk gitu juga. Terus anggap. Pernah tak kita terfikir kalau dia sembahyang duduk macam mana? Jahannam kita nak buat apa lepas pada tu? Betul juga. Oh, rare masalah. Okay. Jika mendapati seseorang akan seseorang sembahyang sedang duduk dan syak ya, dia mari syak. Kalau dia memang yakin tak apa, dia mari syak. Adakah orang itu duduk tasyahud, tahiyat atau duduk ganti qiyam disebabkan lemah daripada qiyam kerana sakit atau seumpamanya? Maka adakah ia harus, adakah ia boleh berimamkan dengannya pada keadaan demikian itu? Bolehkah dia nak jadi makmum? Kerana sedangkan ia syak tentang intiqalat imam tu. Dia syak tentang lepas ni imam nak pergi mana. Imam nak naik rakan seterusnya ke? Imam nak salam ke? Atau imam tu nak rukuk dalam keadaan dia sembahyang duduk? Dia syak. Bila syak aja dan demikian juga. Oh belum jawab lagi. Ni masalah seterusnya.
Dan demikian juga jika ia melihat seorang sedang sembahyang pada waktu gerhana. Sama juga masalah kedua, dia nak gabung sekali lah. Pada waktu tu, waktu gerhana bulan, gerhana matahari, dan orang tengah sembahyang, sembahyang seorang lah ni, atau mungkin juga sembahyang berjemaah, tak kisah. Tiba-tiba mari syak, adakah syak ia, adakah orang itu bersembahyang gerhana atau lainnya? Dia datang nak sembahyang Zuhur, tapi waktu tu kebetulan memang gerhana matahari. Dia pun datang, nampak orang sembahyang jemaah ke, sembahyang seorang ke, tak kisah. Dia ni sembahyang gerhana ke, sembahyang Zuhur? Sebab sekarang dah masuk Zuhur, dia mari syak. Kalau dia sembahyang gerhana, rukuk, i'tidal, rukuk balik. Rukuk, qiyam, rukuk balik. Dua kali rukuk. Jadi kalau dia niat Zuhur, tak sah sembahyang dia, mana boleh. Jadi dua-dua tadi sama lah. Dia syak. Syak. Dalam perbuatan imam tadi. Mungkin juga dia syak, jenazah ada kat tepi tu. Jadi ada orang takbir Allah. Dia ni solat jenazah ke solat apa? Ha, itu samalah juga. Dia pun takbir semayang Zuhur. Sekali dia tengok, Allahu Akbar, Allah semayang jenazah. Macam mana? Sebab tu, kalau mari syak, macam mana nak settle? Boleh tak dia jadi makmum? Maka mengikut apa yang zahir pada semuanya itu, semua keadaan tadi, tidak sah ikut. Tak boleh ikut. Nampak jenazah di depan, ada seorang semayang. Jadi semayang jenazah ke semayang Zuhur? Okay, tak boleh ikut. Nampak orang tengah semayang, waktu tu gerhana. Dia ni semayang gerhana yang dua rukuk ke? Ataupun dia ni semayang Zuhur? Oh, tak boleh ikut. Ataupun dia ni semayang tengah duduk ni? Aku nak takbir tengah duduk ke? Ataupun dia ni sebab nampak hari tu dia sakit. Jalan sakit, sakit. Mungkin dia semayang duduk kot. Lepas ni dia nak rukuk. Atau mungkin dia memang tahiyat awal. Tak tahu mana satu. Syak 50-50. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kalau dia syak, tidak boleh ikut, berimamkan dengannya. Kerana makmum tidak mengetahui selepas ia makmum bertakbiratul ihram, adakah wajib ia duduk atau qiyam? Makmum tadi tak dapat yakin, lepas aku takbir, aku wajib duduk ke? Aku kena kekal berdiri sebab imam sebenarnya sembahyang duduk. Tak dapat tahu. Lepas aku takbir ni, tak dapat tahu imam lepas pada tu takbir lagi ke apa sembahyang jenazah. Tak dapat tahu. Lepas aku takbir, tak tahu imam tu rukuk lepas tu i'tidal rukuk balik ke, tak tahu. Maka dia tak tahu. Tak boleh. Tak boleh jadi makmum, tak sah. Tetapi jika dia dapat mentarjihkan salah satu daripada dua ihtimal itu, oh, hebat dia. Tetapi kalau dia dapat mentarjihkan, dia dapat memastikan salah satu daripada dua ihtimal tadi, dua kemungkinan tadi, dia dapat, dia tahu. Dia berdapat agak. Memanglah dia ni nampak macam sakit, tapi dia duduk ni, aku yakin dia duduk ni duduk tahiyat awal. Aku yakin dia duduk ni duduk tahiyat akhir. Dengan sebab-sebab tertentu dia mendapat keyakinan, dia bukan syak, maka dia boleh ikut. Yang kita duduk semayang tu, yang kita ikut tu, kita yakin lah kan. Kita yakin lah imam tengah duduk. Bukan imam lah, sebenarnya seorang lah. Kalau imam tengah duduk, kita boleh tengok makmum tu buat macam mana, makmum lain. Ini soal masalah seorang. Dia dapat tahu, dia dapat tahu. Daripada dua kemungkinan tadi, dia dapat yakin. Dia dapat yakin. Dengan apa? Dia dapat ihtimal dengan tanda-tanda lah. Tak kisahlah tanda apa pun. Seperti melihat ia imam itu duduk secara iftirash, atau duduk secara tawarruk. Itu antara tanda dia. Dia tengok imam tadi yang seorang-seorang yang dia nak jadi ke imam tadi, duduk iftirash, duduk macam tayak awal, atau duduk macam tayak akhir. Oh, ini duduk tayak akhir ni, contoh lah. Macam tayak akhir ni, maknanya ni bukan duduk menggantikan berdiri ni. Dia takbir, terus duduk. Sebab imam lepas ni nak salam. Dapat tahu daripada mana? Daripada cara duduk. Ataupun apa-apa tanda sekalipun. Bila ada tanda, maka hilanglah was-was dia. Bila hilang was-was syak dia, maka dia boleh ikut. Okay? Haruslah ia bertakbiratul ihram sertanya. Boleh dia nak jadi makmum. Dan duduk atau berdiri. Jika ia faqih. Jika dia orang yang tahu hukum fiqah lah. Contohnya kalau dia tahu, dia ni memang semayang duduk.
Memang dia sakit, dia memang semua orang tahu dah bertahun dah dia sembahyang duduk. Jadi pun dapat tengok, oh dia ni sembahyang duduk. Tengok, padahal mungkin boleh jadi tahiyat awal kalau dia sembahyang berdiri. Tapi dia ni sembahyang duduk ni. Aku tahu, kenal dia lama dah dengan tanda-tanda tadi. Dia pun takbir tu pun kekal berdiri. Lepas tu imam pun Allahu Akbar. Ha, dia pun rukuk ikut imam. Ha, dengan tanda-tanda lah. Dengan tanda-tanda. Maka dengan tanda-tanda tadi, maka dia tahu imam tadi sama ada sembahyang duduk ataupun berdiri. Maka dia boleh ikut. Kalau syak tak boleh. Bersalahan jika ia bukan faqih. Tidak mengetahui ia kelakuan duduk dalam sembahyang. Melainkan kalau dia tak faqih, dia tak tahu kedudukan iftirash, tawarruk ke apa ke, maka tak boleh ikut. Dan begitu juga jika tidak berat atas zonnya, mengikut sangkaannya tak boleh. Mana satu kuat, sembahyang duduk ke, sembahyang berdiri ke, apa tak boleh. Tak tahu mana yang kuat. Kalau dalam masalah sembahyang jenazah tadi, tak tahu mana yang kuat. Dalam masalah gerhana tadi, tak tahu yang mana kuat, tak ada. Kalau kuat berat sangka belah tu, dia boleh ikut. Jadi jangan 50-50. Berat belah mana? Yang ini dia kata tidak berat atas zonnya. Tak ada berat. 50-50. Maka tidak boleh, tidak harus mengikutinya. Tak boleh jadi makmum. Kalau tidak, batal sembahyang dia. Jadi kita nak jadi makmum, kita kena tahu lah imam. Ni boleh tambah lagi satu. Kalau sembahyang dekat RNR, mungkin ada orang sembahyang tu sembahyang qasar 4 jadi 2. Mungkin juga RNR sembahyang 4 tamam. Siapa ni yang pekerja? Pekerja tu sembahyang tamam. Ataupun memang orang kawasan tu dia akan sembahyang tamam RNR. Kita nak sembahyang qasar. Kita tak tahu dia qasar ke tidak. Kita tak boleh ikut dia. Bukan tak boleh batal, tidak, boleh ikut. Kita kena faqih juga. Kalau tak faqih, tak tahu hukum mekah, tak boleh ikut. Faqih dengan maksud apa? Kita takbir niat qasar, tapi rupa-rupanya dapat tahu imam tu pekerja sebelah, dia sembahyang 4. Maka kita automatik faqih, sebab kita kena pandai fiqh lah. Kita kena buat ikut dia, buat 4. Tak boleh buat qasar. Buat qasar, mufarakah dengan dia, 2 bagi salam, batal. Ataupun mungkin imam tadi dah rakaat ketiga dah. Dia tak tahu imam dah rakaat ketiga. Dia tak tahu rakaat ke berapa, dia baru sampai. Dia pun takbir terus ikut imam dengan niat qasar. Kemudian imam pun salam lepas rakaat 2 rakaat salam. Dia kata, oh cantik lah, aku pun nak salam. Sedangkan dia tak boleh salam, dia kena tambah lagi 2. Walaupun dia niat qasar. Sebab kalau imam sembahyang sempurna, tamam, makmum kena tamam juga. Walaupun niat qasar, qasarnya tidak sah. Tidak kira tu qasar. Dan dia faqih, dia tahu. Lepas imam bagi salam tu, dia dapat tahu. Tapi dia dapat tahu macam mana? Toh, kalau dia dapat tahu lah, maka dia kena jadi 4. Tapi kalau dia tak tahu, dia salam aja. Lepas sembahyang, baru dia tegur. Tadi sembahyang apa? Tadi sembahyang 4 rakaat, saya kerja sebelah. Oh, dia batal sembahyang dia, dia kena sembahyang balik. Sebab tu kalau dalam ke RNR, tak tahu imam tu sembahyang 4 ke 2, tak boleh jadikan dia imam. Kecuali orang faqih baru boleh. Dia tahu nak buat macam mana. Dia kena yakin imam tu qasar, baru niat qasar. Kalau dia nak sembahyang juga, permulaan tu boleh lagi. Bila jadi masalah, macam mana dia nak buat? Siap-siap batal sembahyang. Macam tu juga, kalau dia tengok imam tadi tu, yang sembahyang seorang tu, sembahyang zuhur, bukan, sembahyang maghrib, isyak dengan subuh, tak macam kuat. Masih slow. Tapi dia tak kenal orang. Dia tak boleh jadi makmum. Sebab kenapa dia tak macam kuat? Bukan kuat sangat. Yang kita kat duduk belakang ni boleh dengar gitu-gitu. Slow-slow, hawa-hawa boleh dengar. Jadilah. Tapi dia macam slow je. Macam sembahyang zuhur asar. Sedangkan sembahyang tu maghrib, isyak, subuh. Maka tak boleh juga jadikan dia imam. Sebab apa? Kenapa dia tak macam kuat? Tentah dia macam salah kot. Kita tak kenal dia. Tak boleh jadikan dia juga. Kecuali kita memang kenal dia, baru boleh jadikan dia imam. Gitulah. Jadi bukan senang-senang lah. Jadi nak jadikan seorang yang sembahyang seorang tu imam. Habis. 1, 2, 3, 4. 4 masalah. Selesai. 1, 2, 3, 4. Ya.
Masuk kita akan datang 183. Cara-cara duduk disunatkan dalam sembahyang. Ada nama duduk iftirash, ada nama duduk duduk tawarruk, ada nama duduk ika', ada nama duduk tarabbu'. Macam-macam tawarruk. Macam-macam jenis duduk. Dan ada cara-cara duduk yang dimakruhkan dalam sembahyang. Makruh. Ada. Wallahu alam. 183 akan datang. Boleh habis ni rasanya. Tahun ni juga. Tahun ni juga boleh habis. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah alhamdulillah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.